Gue ada info nih, buat yang mau top up game kesayangan kalian seperti game Black Clover Mobile, One Punch Man The Strongest, Honor of King, dan masih banyak game-game lainnya, kalian bisa top up di lapakuda.com. Dan yang pasti, dijamin termurah, prosesnya cepat, dan juga terpercaya, teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Top up game favorit kalian hanya di lapakuda.com. Oke, dan satu lagi teman-teman, kalian bisa memasukkan kode promo YPMC untuk mendapatkan diskon tambahan ya. Untuk metode pembayarannya bisa menggunakan bank transfer, QRIS, e-wallet, dan juga yang lainnya. Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC, balik lagi di game One Punch Man The Strongest versi Simplify. Oke teman-teman, dan ya untuk tengah bulan ini teman-teman ya, ternyata comeback-nya UR Plessy Ples ya, salah satu karakter yang menurut gue wajib banget untuk diburu ya bagi akun gue teman-teman ya. Cuman gue enggak tahu nih di akunnya Bang Ijul ya, Plessy Ples-nya ini digacha atau enggak. Kemarin kan yang pas rilis pertama enggak nih ya, dia enggak gacha nih ya. Nah, sekarang comeback ya, sekarang balik lagi ya untuk Plessy Ples-nya. Gue enggak tahu dia gacha atau enggak untuk Plessy Ples-nya ya. Kita coba lihat. Ambil Plessy atau enggak beliau ini coy. Oke, terus kemudian ada apa lagi ya di sini ya? Gue juga penasarin ya. Penasarin dan ternyata masih belum diambil ya. Kayaknya dia enggak suka nih sama Plessy Ples coy. Kayaknya dia kurang suka nih sama Plessy Ples ya. Plessy Ples-nya tidak digacha ya comeback-nya juga. Tapi masih ada waktu 5 hari lagi ya. Mungkin ada bisa berubah pikiran ya, kita coba lihat aja nanti ya. Oke, kita lihat dulu ya, berapa sisa black ticket-nya cuy. Sisa black ticket-nya masih ada 448. Terus kemudian black shuriken-nya masih ada 174. Sebenarnya cukup untuk ambil si Plessy Ples ya. Cuman gue nggak tahu kenapa nggak ambil ya. Oke, dia tidak ambil Plessy ya teman-teman. Dan kita bakal coba lihat ya di EBJ sekarang ya teman-teman. Kalau misalkan Plessy Ples ini memang benar-benar sangat digunakan ya. Kita lihat saja ranking satunya ya. Ini ranking satunya ya di tiap tiap mode. Oke, kita lihat ada Plessy Ples ya. Ada Plessy Ples. Terus kemudian kita lihat mode selanjutnya, ranking 1 aja kita lihat. Ada Plessy Ples-nya ya. Ada Plessy Ples-nya juga, cuy. Terus kemudian kita lihat ini apakah ada Plessy Ples-nya juga di sini ya. Pokoknya semua mode kita lihat ya. Semua mode kita lihat, ada Plessy Ples-nya, cuy. Gila bener, semua ada Plessy Ples-nya ya. Memang beda nih Bang Ijul nih cuy ya. Oke, dia ini juga ada Plessy Ples-nya ya. Semua ada Plessy cuy. Semua ada Plessy-nya ya. Semua ada Plessy Ples-nya. Cuma Bang Ijul yang tidak ada Plessy Ples-nya. Oke, jadi ya kita bakal coba untuk bermain EBJ lagi menggunakan core-nya Chill Emperor ya. Dan kita bakal coba lihat ya. Ntar dulu ya line up-nya. Yang follow up-nya mungkin nggak usah si Chill Emperor ya. Yang follow up-nya mungkin Suiryu kali ya. Suiryu sama si Mosquito ya. Suiryu sama Mosquito yang follow up-nya. Terus kemudian Meljalgad-nya ya kita ganti saja kayaknya cuy. Meljalgad-nya tapi diganti juga sama siapa di sini? Tidak ada yang worth it lagi. Udah gini aja teman-teman. Let's go. Kita coba ya gaskan. Kita coba gaskan ya lawan yang ada si Plessy-nya cuy. Ada Plessy Ples-nya. Nah, ini dia tidak ada Plessy Ples-nya cuy. Ora ono Plessy Ples ya. Gila ini 19 harusnya ini ada Plessy Ples. Oke, ini juga tidak ada Plessy Ples cuy. Tidak ada Plessy Ples-nya, jadi kita sikat aja yang ada Genos-nya cuy. Yang ada Genos-nya kita sikat ya. Dan untuk speed kita menang teman-teman ya. Untuk speed-nya kita menang teman-teman ya. Jadi langsung ya dapat spesial anjay ya. Langsung dapat ini ya. Spesial Tenacity ya anjay. Spesial Tenacity cuy. Tenacity Purple ya, core-nya si Chill Emperor teman-teman. Mantap Saul ya, langsung gerak. Di sini King kita gerak terlebih dahulu teman-teman untuk mengaktifkan pasifnya ya, dan ngasih super berserk ya. Ngasih super berserk Suiryu jalan follow up, dan pas banget ya si siapa namanya? Si Mosquito-nya ya, satu kolom sama ini cuy, satu kolomnya sama si Genos, tapi dia ngajarnya ke tengah ya karena random ya. Kalau follow up-nya dari si King ini kan random cuy. Random ya. Oke, apa yang dilakukan? Dangdang Puyo rungkat satu teman-teman. Langsung si Chill Emperor langsung hajar bagian depan. Ya satu pro ya, satu pro.
Masih tersisa si Domimen. Kayaknya kita menang lah ya lawan bukan Korcil Emperor mah cuy. Harusnya sih menang ya. Harusnya ya menang lawan Korcil Emperor ya. Dan ini dia ya si Genos melakukan ultimate teman-teman. Ulti langsung Genosnya cuy. Genos langsung ulti ya. Terus kemudian spesial benihnya nempel di kita semua teman-teman ya. Dan tapi tidak terjadi sesuatu tuh ya. DOT-nya kayaknya ketahan ya. Ada damage free juga ya. Terus kemudian defense kita juga ada ya si Samsul Mosquito teman-teman. Jadi ya mantap sekali. Kita hajar bagian tengah teman-teman menggunakan si Melja ya. Meljanya masih belum ada tenaga ini ya. Melja kurang makan ya. Meljanya kurang makan. Oke. Zombie man-nya ngajar lagi teman-teman. Kita lihat ya, dihajar Suiryu ini tembus apa enggak cuy. Dihajar Suiryu ini tembus apa enggak. Kita bakal coba lihat ya. Nice. Hellfire Flame ngajar bagian depan teman-teman. Ngasih special burning juga ya teman-teman. Kita masih ada kali 2 semua tuh. Gila cuy. Kali 2 itu berarti 2 kali lipat ya. Apa 200% ya. Oke. Mantap. Dang-dang ikuyo. Dua puluh kali lipat. Pakai HP. Entah kapan matinya malah nambah cuy. Dari 2 bukan jadi 1 jadi 3 cuy. Dihajar ya. Anjay ya. Core kampret. Oke mantap Soul. Dan langsung disini menggunakan Mosquito. Cakep bener. Satu kolom. Mati kah borosnya teman-teman. Borosnya rungkat ya. Tapi balik lagi cuy. Karena ini ya untuk EBJ-nya ya itunya apa, efeknya yang bisa revive ya berapa kali ya, kali atau berapa gitu cuy. Oke, nice. Hajar dengan Suiryu teman-teman. Hajar dengan Sunario di sini. Kita ikuyo. Kita lihat apakah rontok semua. Apakah rontok dengan Suiryu 117 juta. Rontok untuk si borosnya. Bagian belakang juga dihajar. Sayang banget ya, kurang satu kali lagi follow up cuy. Kurang satu kali lagi follow up-nya. Oke, dan Genos nih ada kurang ya. Pasti ada si Mosquito ya. Oke, tidak apa-apa, biarkan saja teman-teman. Kita bakal coba lihat ya, ini harusnya sih bisa menang sih, harusnya ya. Karena kita unggul lah ya. Waduh, Meljalgad kita lemah ya. Meljalgadnya kita lemah cuy. Salsurike Suranjing ya. Bagian depan kena bening, hajar lagi menggunakan si pasif Seeking. Oke. Terus kemudian dikasih itu yuk. Apakah runtuh? Ternyata borosnya runtuh. Ya dari tadi borosnya runtuh terus. Jadi satu kolom dihajar lagi. Harusnya sih ada yang mati ya. Harusnya ada yang mati. Ya benar ya. Hellfire Flame-nya mati teman-teman. Apa kembali lagi? Tiga karakter sudah rungkat ya. Termasuk si Zombie Man ya. Zombie Man bisa revive. Zombie ya. Oke kembali lagi dong. Habis dong dia. Masa terus-terusan ada ya. Masa terus-terusan ada bosku. Anjay ikuyo ya. Anjay masih belum rungkat cuy. Masih belum rungkat nih. Genosnya masih kali 10. Korsi borosnya ya. Tapi Genos sudah tidak ada damage. Aduh balik lagi anak jabal ya. Dan lah kita jangan menggunakan ultimate dari si Chill Emperor. Rungkat cuy. Masih belum mati ya. Masih belum mati cuy. Ini jangan-jangan Meljalgad kita tumbang. Oke, Meljalgad nge-kill si Boros ya. Meljalgad nge-kill Boros cuy. Gila. Nge-kill ini, nge-kill bos sendiri ya. Nge-kill bos sendiri. Ini harusnya sih menang ya. Harusnya menang ya. Soalnya kita masih bisa revive ya. Genos undur. Mantap. Buset, rungkat sama Genos. Anjay. Rungkat cuy. Rungkat di akhir kita nih. Waduh. Tapi tenang kan bisa balik lagi ya. Bisa balik lagi dong. Kita kan belum mati dari tadi ya. Belum mati cuy. Santai. Alam dong. Buset. A2 tirinya cuy. A2 tirinya. Soalnya ya follow up-nya 3 kali ya. Oke. Hajar dengan si Mosquito. Rungkat. Mosquito kita rungkat juga ya. Kena DOT tadi cuy.
Oke. Nih, yuk pada balik lagi yuk, pada balik lagi. Pada balik lagi. Lihat jangan dang-dang ikut Swirly teman-teman. Ya, satu follow up cuma dua kali ya. Satu, dua, sudah. Follow up lagi. Nice. Ini belum balik lagi cuy, belum balik lagi yang ini. Ujung-ujungnya nih bad moment nih. Gue takut bad moment nih ujung-ujungnya cuy. Nah kan? Kan gue bilang nih, ujung-ujungnya bad moment nih cuy. Ujung-ujungnya jabal nih. Oke, kita coba lihat ya, apakah kita bisa membalikan keadaan atau malah kita yang tumbang cuy? Atau malah kita yang tumbang? Mati lagi cheat emperornya cuy, tapi masih ada Swiryu, tenang ya. Masih ada Swiryu, terus kita kalah speed juga. Kampret. Tapi Swiryu masih kali 2 teman-teman. Swiryu masih kali 2 ya. Swiryu masih kali 2. Buset, jalan terus. Jadi kebalik kok begini cuy. Jadi kebalik, waduh. Tapi Swiryu masih bisa anyilin ya. Santai. Swiryu masih bisa anyil. Yuk. Masih kagak balik lagi cuy. Perasaan orang lain masa ini baliknya. Gue cuma sekali doang. Cuma sedikit. Oke, belakang dong. Belakang. Cakep pinggang belakang. Mantap, yuk. Genos lawan Swiryu. Genos lawan Swiryu. Oke. Yuk, Genos lawan Swiryu. Bisa yuk Swiryu yuk. Masa kalah sama Genos Swiryu. Waduh. Genos lawan Swiryu, teman-teman. Jalan terus. Aduh, masa jadi kalah Swiryu gue cuy. Yuk Swiryu. Jangan lagi yuk. Nice. Ada kesempatan teman-teman buat menang. Menang. Sampai jadi satu lawan satu di ujung cuy. Oke teman-teman, jadi mungkin untuk videonya gue cukupin sampai sini. Thanks for watching and see you next video. Ciao, salam ampas.